Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya di-on-kan semua ya, Nana. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam meeting pembelajaran bersama Bu Ririn. Alhamdulillah ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Nana. Silahkan berdiri ya. Jadi kita berdoa dulu anak-anak ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin. Robba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bi yawma rasulullah. Rabbi jidani ilmi wa rzuqni. Coba sekarang isi presensi dulu. Bu Ririn kasih di chat, silakan presensi hari ini sekarang. Silakan tulis namamu, tuliskan mata pelajaran. Terima kasih Aca. Yang sudah terima kasih. Terima kasih Mim. LKPD dan evaluasi dengan benar, terus kalian mampu membuat soal dengan benar. Nah, ini bulat, bukit dan lembah, soal dan games. Refleksi yang materi kemarin, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Di atas permukaan air laut berarti dia bernilai positif. Ini 0, ini sama dengan apa ini? Permukaan 0. Permukaan air laut. Ya, permukaannya ya. Kalau yang di bawah ini berarti bilangan bulat apa? Negatif. Nolnya atau nolnya itu daratan. Seperti ini daratannya. Oke. Coba sih sampaikan di WA grup. Mana tunjukkan. Oke, Adli. Yang kemarin belum membuat, sekarang sudah membuat enggak? Oke, pinter sih. Bukit. Tanda positif. Lembah. Tanda negatif. Yang sudah Bu Ririn berikan sehari sebelumnya di WA grup anak-anak. Bentuknya seperti ini. Kegiatan 2 dan langkah 2. Kegiatan karena daratan. Iya. Kenapa kok daratan? Ya, karena bukit lembah menjadi daratan. Oh iya, betul. Dan daratan itu tadi kita sepakati sebagai kalian bisa melihat lagi di channelnya Bu Ririn. Ditambah negatif 2. Ya, ditambah negatif. Terus ditambah -2. -2 ini apa? -2 lembah. Lembah. Oke. Disiapkan lembah sebanyak 2. Lalu karena penjumlahan, menyisakan ada berapa itu? Satu bukit. Satu bukit. Jadi kalau ditambah dengan 0, kita singkirkan terlebih dahulu. Ye, betul. Jadi 2 bukit. Terus -1. Ingat, kalau di jumlah jika ada satu lembah dan satu bukit digabung maka membentuk daratan yang bernilai 0. Gabung, sret. Gabung lagi, sret. Ini sudah ya 2, ini sudah 2 masuk sini, tinggal 1. Betul. Jadi 2 tambah -3 sama dengan sisa negatif. Yang jawabannya 8, -12, 9, atau -7. Siapa saya, itu? Saya, Bu. Ini siapa Amin? Amin banyak di sitting room. Siapa? Banyak, Bu. Ya. Oke, ya. Saya, Bu. Ayo. Saya, Bu. Ya, satu habis ini, Bu. Jawabannya berapa? Satu ditambah. Negatif. Saya, Bu. 14. Kesempatan dong ke temennya. Berapa saya yang dibetulkan dulu, berapa? 13. Komen 13. Pinter. Ibrahim yang jawabannya berapa? Bayu. Yama. Bayu. Yama. Yang malek. Yang 7. Jawabannya yang 7 berapa? -2 dikurangi 5. Betul Bayu, pinter. Soalnya berapa? -1 ditambah -6. Pinter, -1 tugas ya anak-anak ya.
Wes, yang sekarang gantian ya, Bu Ririn tunjuki satu persatu yang ini. Lalu dia berapa? Ini siapa? Negatif 2. Berapa? Berapa? 20. Negatif 20. Oke, yang anak-anak klik di sini. Cek Bu Ririn kirimkan ke chat dulu. Biar kalian bisa main games-nya. Minus 4. Terus kita terakhir. Nanti main game sudah ini belajar, kita belajar apa, kita mengerjakan soal ya di that quiz Bu Ririn. Silakan dikerjakan. Silakan mengerjakan di sini. Pilih namamu ya. Lah. Iya, Bu. Ya. Ima berada ya. Di sebuah ruangan ber-AC dengan jawabannya ini ternyata ini. Yafa, Ataria, Almira, Cordelia, terus ada. Boleh pakai alat peraganya saat mengerjakan ya. Boleh pakai apa? Yang nomor 7 ini. Oh, nomor 7. Sebentar, kan boleh membuka. Jumlah 2 bilangan bulat min 11. Itu dikurang apa ditambah? Bilangan pertamanya A sampai C. Oh, ini boleh dilihatkan di layar. Nah, ini A sama C. Sudah kelihatan enggak, Tan? Loh, lihat A sama C. Saya. Ya, oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Adit, berapa sih Bu namanya? Kenapa, Dit? Adit, saya. Ya sudah. Ayo, Mim. Saya sudah, Bu. Ya, oke. Wes, mau salah, Rek. Enggak sih, benar sih. Salah satu. Iya, enggak apa-apa. Oke. Setelah ya, Nana, selalu dimanapun juga bukan mencari kurangnya, tapi bersyukur. Anak-anak, apakah kalian sudah paham materi pembelajaran pada siang hari ini tentang penjumlahan bilangan bulat? Alhamdulillah. Sudah. Apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Tentang oke. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Silakan kalian ya di Padletnya Bu Ririn. Sama caranya seperti kemarin ya. Ya, Bu Ririn sharekan di sini. Oke, silakan. Ini tentang apa, Bu? Bagaimanakah pengalaman belajarmu hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan? Apakah mengejutkan karena belajar banyak game hari ini? Langsung live streaming dan kalah dengan atas nama Bu Ririn. Terkalahkan dengan teman-teman. Saya 60%. Kan tugas ke WA-nya Bu Ririn, nanti dapat es krimnya 2. Ya. Terima kasih. Kita kembali ke meja akhir. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita pada siang hari ini yang sangat seru dan sangat menyenangkan bersama kalian semuanya, ya. Kita tutup. Ada yang sebelum kita tidak? Tidak ada. Terima kasih. Tidak. Oke. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak anak-anak untuk perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh.